Manusia hebatnya ya. Ayo kita banding-bandingkan. Malaikat, binatang, manusia. Malaikat tidak diberi nafsu, hanya diberi akal. Kalau malaikat tidak pernah salah, wajar. Jibril enggak pernah korupsi ayat. Ah, ini ada ayat bagus, saya pakai sendiri saja ini. Tidak. Malaikat maut enggak pernah salah adres mencabut nyawa orang yang belum waktunya mati. Enggak pernah. Dan itu wajar, malaikat makhluk tanpa alternatif. Secara instingtif dia diciptakan untuk taat. Sebaliknya binatang, diberi otak tapi tidak diberi akal. Binatang hanya diberi nafsu. Kalau binatang tiap hari salah, wajar. Ayam, kalau sudah datang syahwatnya, tidak usah menoleh, ini banyak orang apa tidak? Betul. Kuda, keliling kota, tidak pakai celana, tenang saja. Betul. Dan wajar, namanya juga binatang. Sedangkan manusia diberikan akal dan diberikan nafsu. Tiap hari terjadi perjuangan. Kadang akal menang, kadang nafsu yang menang. Ketika akal menang, kita lebih tinggi dari malaikat. Ketika nafsu yang menang, kita lebih rendah daripada binatang.